Tim seleksi calon anggota KPU Kabupaten Bengkulu Selatan resmi menetapkan 20 besar calon komisioner KPU Bengkulu Selatan. Ke-20 nama dipilih berdasarkan hasil dari asesmen yang telah dilakukan tim asesor dan psikotes. Tahap selanjutnya, peserta yang lulus akan mengikuti tes kesehatan dan tes wawancara yang dimulai Minggu 8 Oktober hingga 13 Oktober nanti. Tes kesehatan akan dilakukan di Gedung Training Center atau GTC Poltekkes, lalu dilanjutkan ke Rumah Sakit DKT Kompi Bengkulu. Sedangkan untuk tes wawancara akan dilaksanakan di Hotel Mercure Bengkulu. Dalam tes ini, tim seleksi akan menggali kemampuan dan wawasan tentang kepemiluan hingga undang-undang, serta konfirmasi rekam jejak ke peserta. Tim sel juga meminta agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam tahapan seleksi dengan memberikan masukan dan tanggapan kepada tim sel dengan menggunakan formulir ke email timsel KPU Kabupaten Bengkulu Selatan 23@gmail.com. Buat tanggapan masyarakat itu, maka kami bisa melakukan klarifikasi lewat proses wawancara. Jadi kami bisa langsung tanya orang yang apa itu yang diajukan. Berikut 20 besar hasil seleksi KPU Bengkulu Selatan. Siska Harliana, RBTV, melaporkan.